Berikut adalah 5 anak bintang sepak bola yang mengikuti jejak ayahnya. Enzo, putra Marcelo yang saat ini berusia 13 tahun, tampaknya sangat mengidolai Cristiano Ronaldo. Perawakannya memang persis sang ayah dengan rambut gimbal dan meneruskan jejak karir Marcelo sebagai pesepak bola. Namun ia tak ingin menjadi pemain bertahan, melainkan jadi penyerang layaknya Cristiano Ronaldo. Kai Rooney, putra Wayne Rooney ini telah menandatangani kontrak dengan Manchester United pada Desember 2020 lalu. Sang ayah merasa senang karena Kai bisa bergabung dengan klub yang telah membesarkan namanya. Musim lalu Kai telah mencetak 56 gol dan 28 assist bersama tim Manchester United U12. Kini dia berharap bisa terus konsisten menunjukkan performanya sebelum menembus tim utama United beberapa tahun mendatang. Thiago dan Matteo Messi. La Pulga memang tidak akan memaksa mereka untuk mengikuti jejak ayahnya. Namun ia akan terus berusaha untuk memperkenalkan dunia sepak bola yang telah menjadi bagian hidupnya. Saat Thiago berusia 6 tahun, sang ayah yang ketika itu merupakan mega bintang Barcelona telah mendaftarkan sang buah hati ke Akademi La Masia. Namun kini Thiago dan Matteo mengikuti jejak sang ayah dan bergabung ke Akademi PSG pada tahun 2021 lalu. Thiago akan bermain untuk tim U10, sementara Matteo akan bergabung dengan U7. Cristiano Ronaldo Junior. Dia telah menjadi salah satu anak pemain bintang sepak bola yang paling menarik perhatian publik. Cristiano Ronaldo memang memimpikan putra sulungnya itu menjadi pemain yang hebat seperti dirinya. Sejak kecil, Ronaldo Junior telah menimba ilmu di Akademi Sepak Bola Real Madrid, Juventus, dan Manchester United. Bersama Juventus U9, ia berhasil mencetak 58 gol dari 28 penampilannya. Sedangkan bersama United, ia telah mencetak 50 gol lebih dan itu merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa bagi anak seusianya. Namun saat ini, Cristiano Ronaldo Junior tengah bergabung di klub Mad Academy di Arab Saudi.